Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang menuju sore Bapak Ibu, akan teteh semuanya. Jadi ya, kita akan jalan-jalan dulu naik mobil Bandros. Bandros kalau orang Bandung juga sebetulnya adalah sebuah makanan. Makanan yang terbuat dari tepung beras, sama santan, sama kelapa, buah Bandros. Atau orang Jakarta bilangnya kue pancong. Tapi Bandros di sini adalah sebuah singkatan, kependekan dari Bandung Tour on Bus. Artinya mobil wisata keliling Bandung. Ya, kita muter-muter dulu Bandung hari ini. Nah, kebetulan hari ini Bapak Ibu, kita semuanya teman-teman saya Kang Asep dari Himpunan Pemwisata Indonesia, dari HPI, Pemwisata, dan ini driver kita yang bawa kendaraannya adalah Pak Wisata. Sudah pernah naik Bandros sebelumnya? Belum. Oh belum, jadi baru pertama kali ya hari ini ya. Jadi Bandros ini tiap hari ada, silahkan. Kebetulan ada dua shelter. Yang pertama tadi depan mesin geologi, yang kedua di Alun-Alun, Bandung. Dari jam 8 sampai jam 4. Nah, jadi kalau misalkan sebelum jam 3, jam 3 paling akhir sudah naik Bandros kalau mau. Karena takut jalannya masih habis. Ya. Kita berada di jalan Cisangkui. Kebetulan Cisangkui ini terkenal dengan lokernya. Kita ya jalan Cisangkui. Taman Lansia, ke Taman Cilaki. Ya. Ini juga taman ini cukup panjang, ya. Karena waktu Kang Emil jadi wali kota dulu membuat taman, membuat juga Bandros ini. Ya. Depan ini ada kalau tempat belanja pakaian, ada juga kuliner. Tapi kalau tadi pagi sebetulnya ini pasar luar. Kalau tadi pagi sama juga pasar luar. Atau anak-anak Bandung bilangnya adalah sogo. Apa sogo? Shopping sambil singoto. Ini udah keren sedikit gitu ya. Kalau shopping sambil singoto deh, shoppingnya berdiri. Iya, tapi ini. Iya, dari Bandung ya. Iya. Sebelah kanan ini mungkin tadi melihat ya sebuah evolusi dari sore sampai malam filmnya 3 episode. Ya. Ini yang satunya di sini. Dilan. Ini lah tempat di mana satunya Dilan itu di sini. Dilan 30-31 sama Ratri Dilan, malam-malam 3 episode bagus, itu di sini. Taman Citarum, masih kuliner juga, masih kuliner. Kebetulan hari ini, sebetulnya ini agak sepi, tempat kuliner agak sepi. Karena mungkin kecapean, ya. Sudah malam apa malam tahun baruan, jadi tidak begitu ramai. Ya. Sebenarnya ini ada masak tahu, topi, ya yang lunak, apa tahu, wah sebagainya di sini. Upit, ya. Nah, kita tidak hanya motor-motor Bandung, motor-motor Nusantara. Karena sebentar lagi kita akan nyebrang. Kita nyebrang yuk masuk ke landas. Ke landas dulu. Jalannya nanti ke Aceh. Di Aceh ke Belitung. Ya, Sumatera. Cukup jauh, ya. Masih kuliner, ya. Oh, benarannya kuliner terus. Karena kan Bandung ini juga terkenal dengan tempat belanja, ya, dan juga tempat kuliner, tempat belanja dan kuliner. Jadi jangan heran kalau pergi ke Bandung, siapannya adalah perut yang kosong, uang yang banyak. Ya, iya, karena tempat jalan di mana-mana, Mbak ya, tempat jalan di mana-mana. Ada apa di jalan Lombok? Lombok ada kulinernya, yaitu adalah gudegnya. Gudegnya kebetulan hari ini pada tutup, ya, pada libur. Ya. Jadi ada gudeg, biasanya ada es krim, ada lokmi, sama bakmi yang terkenal yang Lombok. Tapi hari ini pada libur. Kalau kita jalan-jalan naik Bandros, kalau mau lebih banyak, itu Sabtu sama Minggu. Hari Sabtu sama Minggu itu keluar, ya, itu 11 Bandros.
Jadi kalau hari biasa itu 4. Jadi kalau hari libur ini ada 8. Jadi warna-warni warnanya itu macam papan. Bukan teteh yang papan, tetapi pantas permen. Seperti permen. Seperti permen ada warna merah, kuning, hijau dan sebagainya. Itu tepat juga. Ini kalau sebenarnya pasti ini es krim yang terkenal di Bandung ini. Yaitu Indon Mori. Ada memakan Jepang, nasi muda. Biasanya di sini ramai, cuma anak-anak muda. Kita tentu juga banyak di sini. Karena di sini ada area KW yang jualan. Jadi kalau lihat ada seperti area KW di sini. Ya, area KW. Iya, iya, seperti area itu di sini. Iya, kalau ada di Devi ya, itu di sini jualan itu. Nah, ini biasanya bakmi sama lomi yang terkenal di Bandung itu di sini. Bakmi lombok. Iya, di sini. Betul, hari ini libur. Jadi, hari ini banyak yang libur yang jualan. Ya, tempatnya aja dulu ya. Buat tahu nanti jalan-jalan lagi ya. Pakai kendaraan sendiri. Wah, ini bakmi. Sekarang bayangin aja. Iya, sekarang. Karena tidak juga tidak berhenti, ya bayangin aja dulu. Oh, ini kok enak. Jadi harganya dari 21.000 sama 25.000. Sama es krimnya juga. Bisa ditukar pakai kupon tadi? Iya. Ah, kupon boleh. Boleh. Iya. Oh ya, tapi saya lupa. Ah, kita dari Lombok ke Aceh. Aceh. Ini ada rumah kentang, mungkin pernah dengar rumah kentang. Iya. Ya. Tapi hari ini tidak akan cerita horor juga, ya. Karena baru 2 minggu ini berubah total. Yang dulunya rumah horor menjadi rumah makan. Ya, jadi ceritanya apa makan ini? Ya. Karena sudah banyak orang, banyak yang datang. Jadi ceritanya sudah lagi, ya, sudah seru lagi. Jadi begitu lewat kita cerita horor. Terus sesuai dengan rumahnya. Kalau sekarang cerita horor tapi banyaknya mobil ini. Mungkin di sebelah kirinya ada ya masih peninggalan. Nah, ini rumah kentang ini ceritanya begini, karena ini bekas orang Belanda. Orang Belanda itu lagi ada pesta besar. Tiba-tiba anaknya nangis, ya. Nah, lagi goreng kentang. Anaknya juga dong. Ternyata malu anak-anak, ya. Ternyata anaknya tergelincir jatuh ke dalam kuali. Nah, lewat kesini itu tercium aroma bau kentang. Itu anak kecil, kita lewat kesini. Oh, sekarang aroma apa? Enak, sekarang aroma rumah makan. Saya juga sudah merinding lagi lewat sini. Karena saya pernah, ini bukan dong, tapi saya pernah. Jadi naik bandros, Pak, jam 11 siang, Jumat. Pak Jumat, ya. Yang melihat tiba-tiba yang ini berempat di depan. Nggak saya dulu. Nah itu kok banyak pohon yang bergerak, benar tidak ada orang, tidak ada ahli. Ya. Nah ini sebelah kiri gedung Narbar. Ini dulu ada tempat di mana kalau ada event tahunan di sini, orang-orang Belanda itu. Di depannya orang kita, depannya orang Belanda. Taman Maluku. Taman Maluku, kebetulan taman ini masih tertutup juga untuk umum. Jatuh pakai tali rafia, itu tadi yang nggak boleh masuk. Nah, Taman Maluku. Itu sebahu, ini sebelah sini. Ya. Dulu ini memang tempat tentara Belanda. Ya. Hanya tetap bangunannya. Sekarang menjadi peram. Ya. Dan juga Siliwangi. Di depannya ini ada taman. Ya. Lalu lintas. Taman lintas ini kalau dulu, kalau orang Belanda latihan barbernya yang di sini. Taman lintas. Ya, sekarang di taman lintas. Taman lintas ini dari mulai Maret kita tutup. Biasanya anak-anak, ya, kalau hari libur banyak ke sini, ini juga sambil matai, sampai banyak yang parkir karena saking banyaknya orang yang datang ke taman lintas. Di samping bisa belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, ya. Juga bisa sambil wisata karena di sini juga ada kolam renang, ya. Bisa naik kereta api, bersepeda, ya. Taman lalu lintas, jalan,
Belitung. Wah, sekarang kalau anak-anak, nyakum aja di sini tadi. Otot. Kalau karena di lantai ramai malam mungkin disiarkan jadi banyak di lantai. Kita ke Sumatera. Masih banyak ya, rumah, kantor, bangunan-bangunan tua, itu di sebelah utara semua. Jadi kita bangunnya dulu terbagi dua. Bangun utara dan bangun selatan. Batasnya itu ada sebuah rel nanti di depan. Sebelah kiri ini ada SMP yang favorit yang paling lama di Bandung. Ini dibangun tahun 1913. Salah satu sisanya adalah Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Kalau SMP 5, nah ini mah Bapaknya Rafathar yang di sini. Raffi Ahmad. Sebelah kanan, ini juga masih ada gedung yang cukup tua. Gedung Balai Keselamatan Yayasan. Jadi kalau kita ingat ke Lembang, ingat ada sebuah teropongan bintang di Lembang. Itu buatan Adolf Boska. Nah, Boska ini betulnya tidak hanya membuat teropongan bintang di Lembang, Bandung ini. Tetapi membuat juga gedung Balai Keselamatan. Ikut juga membangun ITB dan juga membuat gedung Merdeka. Tempat dan konferensi ada kita. Makanya Boska ya itu juga sampai sekarang yang mendapat apa namanya diabadikan sama sebuah jalan di Lembang juga dan juga dia dimakamkan juga di Jawa Barat tepatnya di Bandung Selatan di Pangalengan Boska ya. Itu kita berkumpul lihat makamnya lihat rumahnya. Ini sebuah yayasan. Karena kita acu ini. Jadi ke sana, Bandung Selatan, sini Bandung Utara. Jadi sebutnya tempat hunian, karena rumah, kantor, sekolah semua di sini, Bandung ini. Dia bilang ke sana adalah Bandung Selatan, tempat bisnis, tempat ekonomi. Karena pusat belanja di Bandung semua, di sekolah Selatan Rel ini. Makanya tahun 1946, Belanda yang tadinya di sana ingin menguasai sebelah sini. Makanya dibakarlah sebelah selatan ini, terjadilah Bandung Letak Api. Di sebelah sini, karena masih ingin menguasai sebelah sini, karena kita tidak boleh kan? Ya. Nah ini yang warna kuning, kalau mau naik di alun-alun. Karena lu nanti pulangnya ya. Kita melewat aja sebelum pulang. Nah kita masuk ke jalan Tamrong. Nah ini jalan Lembong. Kalau Lembong ini seorang pahlawan yang dulu gugur di sini. Ya dia disemak oleh pemerintah Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA disebut oleh Seling. Ini masa masjid lalu ikut lalu kedua. Kebetulan langsung satunya di Jakarta. Ini lalu keduanya. Kita masuk ke jalan Tamlon. Tamlon sebetulnya karena orang Bandung suka nama kalimat jadi Tamlon. Jadi seorang orang Cina yang punya mebel, berjumlah yang punya mebel, pengusaha mebel dulu, ya, ini dia sebagian mebelnya untuk sumbangkan untuk keperluan konvensi Asia Afrika di Amerika kuncinya. Maka dia balikanlah namanya karena dipercaya juga untuk andil juga dalam konvensi Asia Afrika menjadi nama sebuah jalan di Bandung Tamrong. Kalau yang depan jalan Naripan, kalau Naripan ini diambil dari nama orang dulu yang punya kretek, yang punya sado, yang punya dolman. Karena di Bandung ini sampai sekarang ada kristal kuda. Karena dulu kendaraan di Bandung itu adalah kuda, bukan seperti hari ini mobil. Dulu kuda, misalnya masih ada nanti kita lihat. Di depan, sebelah kanan, ini ada hotel yang kedua tertua di Bandung. Ini namanya Hotel Riangan.
sebetulnya bukan Priangan, kata orang Bandung. Ini aslinya adalah Hotel Priangan. Karena asal katanya dari Parahyangan. Orang Belanda waktu itu tidak bisa mengucapkan Priangan, bilangnya Priangan. Karena beda dan tidak bisa, bilangnya Priangan. Maka dikasih nama lah hotel ini menjadi Hotel Priangan, Parahyangan. Nah, kita masuk ke dalam yang paling panjang. Tidak ada lagi di Indonesia, di dunia adalah di Bandung ini. Jalan apa? Ya, Asia sampai ke Afrika. Ya, sampai ke Afrika. Di sini ada titik nolnya Bandung. Jadi, kita menentukan jauhnya ke tempat Bapak Ibu. Itu dari sini. Nolnya Bandung. Itu ada tubuhnya. Itu ada betul. Jadi bukan kereta api, inilah betul. Dimana sebelum ini dulu yang pertama kali digunakan untuk membuat jalan pertama kali jalan ini. Asia Afrika atau yang terlama jalan Anyer sampai Penarukta. Ini. Anonya baru. Pada L artinya padalarang. CLN artinya Ciluni, 18 km. Kita jalan mau. Ya, gak masuk aja. Ini Ciluni. Itu di tahun 2014 itu kepada zaman maksudnya untuk menghentikan jangan lupa pemasaran ini banyak yang meninggal. Nah ini hotel yang paling tua di Bandung ini Sapoy Homan yang juga dulu digunakan untuk menginapnya para delegasi konferensi Asia Afrika. Nah disini menginapnya. Nah ini di sana adalah museumnya. Museum Konferensi Asia Afrika. Kebetulan masih ditutup. Ya, masih ditutup untuk nonton. Dan ini ada gedung merdekanya tempat yang sebenarnya Konferensi Asia Afrika. Jalan Asia Afrika hari ini berubah jalannya, namanya menjadi jalan pocong atau jalan hantu. Jadi banyak pocong, dong, hantu. Oh, pocong, ramai. Oh, ada malampir.
Jadi kalau berpakaian dipamerkanlah
pakaian tersebut oleh nonon Belanda. Bahkan sebutlah jalan ini jalan pamer. Itu jalan Braga, kata katanya dari nyabar, Braga artinya pamer atau memperlihatkan diri. Sampai sekarang. Nah sekarang, kalau kita sore-sore, ya, banyak yang foto-foto, banyak yang selfie-selfie, duduk-duduk, kelihatan orang lain. Itu kata orang Bandung namanya juga pamer, karena kelihatan orang lain. Sebelah kanan ini banyak yang menjual lukisan. Dan ini adalah toko kue yang pertama di Bandung, tapi kebetulan hari ini tutup. Namanya Sumber Budangan. Meja, kursi, bentuk kue, semua peralatan di zaman sana, kecuali yang jualnya. Ini juga ada yang jual wayang golek. Ini ada handicraft oleh Hanjawa Barat. Wayang golek. Oh, ada wayang golek. Jalannya kalau kita lihat beda dengan yang lain. Kalau yang lain di aspal, nah, kalau ini pakai batu andesit, batu yang bisa menyerap air, ya, nah, biasa digunakan untuk membuat kami-kami. Ini ada gedung gas negara, sekarang jadi kafe, ya. Ini dulu ada gedung gas negara, karena dulu Bandung ini yang dari tahun 1930 gasis tidak ada sebetulnya. Terus tempatnya pabriknya di daerah Kelsono. Nah ini ada rumah makan, sebelah kanan. Ini ada rumah makan yang paling tua di Bandung. Namanya Maison Bohreyun atau Braga Permai. Ini dari tahun 1923. Sampai sekarang masih ada. Ya, masih bertahan. Ya, silakan yang mencoba. Wah, ya. Udah mau ngopi, mangga. Mau ke mall, ini ada mallnya juga di Braga, Braga City Walk. Braga apa pendek, ya tidak begitu panjang, jadi kalau jalan-jalan tidak begitu capek, ya di tempat yang lain. Nah, sampai sini Braga, ya, namanya jalan Dunia Raja. Atasnya juga pakai batu, ya. Dan Dunia Raja, ramenya kalau yang ini adalah malam, karena tempat hiburan malam. Dan juga biasanya samping kanan ini adalah sebuah olahraga atau yang juga yang mau ganti perak asing. Kebetulan di sini ada juga banyak yang menjual perak asing sebelah kiri. Kita akan melewati viaduk. Yang punya viaduk adalah Surabaya, Jogja, sama Bandung. Sebab viaduk jembatan kereta api di atas. Dan layarnya di bawah, ya ada kanalnya, ada sungainya. Terus diaduk, gitu. Diaduk. Kita ada di jembatan yang menghubungkan Surabaya, Jogja, kalau naik ke api, ke Bandung itu ini. Di depan, itu ada kereta api yang cukup lama, namanya kereta api di Jembar. Ya. Terus itu adalah digunakan untuk mengangkut, tapi perkebunan di Bandung itu kereta api. Ya. Batu tahan di Bandung tadi, Bapak Insinyur Soekarno, pernah disidang oleh Belanda. Tempat persidangannya ini, sebelah kiri, gedung Indonesia Menggugat. Tempat pembacaan pledoi. Sebelahan. Di sebelahnya ini ada gereja tertua di Bandung. Ini namanya Gereja Petro. Yang dibangun sekitar tahun 1922. Di depan ini adalah pusat pemerintahannya Kota Bandung atau Falcon. Dulu ini adalah tempat di mana istilahnya para raja atau para menak berkuda. Maka zaman saya masih muda, kudanya besar. Karena tempat tidak ada para raja kalau menak waktu sekolah. Sekolah menak masih ada dari sekarang, tapi tidak berubah fungsi. Ini di kantor polisi, Polres Sabes Bandung, di depan sekolah. Ini dulu adalah sebuah gudang. Makanya disebut gedung papa, karena tempat pengepakan kopi, gudang kopi. Ini pada pemerintahan Bandung ini dulu bukan di sini, tapi di Tabrak dari Kolon. Nah, terus tidak ke sini, menjadi pusat pemerintahan Bandung sekarang.
itu sebutnya Gunung Patat karena tempat pengepak kopi. Ya. Tempat kopi itu dikelola orang Belanda yang paling kaya sebelumnya. Namanya Dr. Andreas de Wilde, terkaya di Bali. 50% punya anilah tanah kita. Kita sekarang akan melewati juga rumah bekas Andreas de Wilde. Besar sih, ya. Bahkan kalau kita mungkin dikasih, ya. Sekarang, wah, senang ya. Ini rumah Dr. Andreas de Wilde. Rumah siapa sih terkaya kesiangan berikut. Kebetulan sekarang menjadi rumah dinasnya Bapak Pandar. Rumah di luar ini. Halamannya luar. Mana dalamnya luar. Ada. Bukan rumahnya seperti kira. Karena ini ke bawah. Rumah ada rumah-rumah. Cuman ini. Kalau ini contoh. Takut anak. Air ujungnya ke bawah. Karena ini kan turun. Ya. Nah, ini adalah rumah yang sebesar ini adalah rumah bahasa saya. Ini adalah suku kerjasama atau statistik antara Bandung dan Brunswick, Jerman. Masuk jalan F.E. Mataminata. Atau orang Bandung mengenalnya jalan Kiel. Ini pusat belanja elektronik. Ya. Ada handphone, kamera, laptop, pusatnya juga. Di sebelah kanan, YouTube Bandung dan Center atau BSS. Nah, ini biasanya mau ganti handphone karena tahun baru handphonenya baru lagi, silakan di sini, sana. Sementara lagi kita akan masuk ke jalan Insinyur Haji Belanda. Tapi kalau orang Bandung, mungkin kalau nanti nanya tidak tahu di Insinyur Haji Belanda, saya bilangnya ke ibu Jalan Dago, pasti tahu. Kenapa disebut jalan dago? Nah, kita kalau jalan di sini masih ada peninggalan pohon yang cukup besar-besar di kiri kanan kita menandakan bahwa dulu ini ada sebuah hutan. Ini tuh hutan. Paling yang masuk ada cuma pedasi. Ya, ya sebuah hutan. Orang lewat ini pasti takut. Iya takut. Beda rampok atau takut binatang buas. Malah menunggu dulu orang lain yang lewat. Jadi kalau udah 10-15 dari atas mau melaksanakan barang jualannya atau yang mau belanja cuma nunggu dulu yang lain. Menunggu bahasa Sundanya adalah maca buas. Maka disebut jalan Dago, artinya jalan untuk menunggu orang lain. Nah, di Bandung ini banyak bahasa kirata. Apa kirata? Kira-kira satu kirata. Bandung to on bus. Bandung. Aki di Solo. Aki di Kilo. Aki yang digoreng. Aki di Kudeng. Bapak Dabon. Bapak Tahu Goreng. Tuhan itu. Dari luar, tapi jangan dikasih. Jangan dikasih. Orgi, kaporna dikuti, artinya-artinya dikuti. Dikirasa semua. Kalau mau bersihkan bahwa dulu ini hutan, gampang. Karena masih ada hutannya sampai sekarang. Nah, jadi, kalau mau lihat hutan, silakan nanti sama kendaraan. Terus ke sana nanti akan menemukan hutannya Bandung yang disebut Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau bilangnya adalah Tahuda. Kalau Bandung bilangnya Dago Pakar, ya yang sekarang Dago Pakar. Ya. Ini kita berada di jalan Flyover Pasopati, Pasir Surapati. Ya, Pasir Surapati. Ini yang saya masuk, yang saya minta kata, lewat, dan keluar. Jago, karena tempat bekerja raya-raya di Bandung. Ada satu kereta lagi di depan, ya. Di depan Gedung Sate ada lapangan yang terkenal. Yaitu lapangan Basi itu. Orang mana ada yang tanya, ibu apa?
Itu kasih murah pada ibu. Padahal saya ada sebelah singkatan. Tapi bukan ganteng-ganteng sekali ibu ya. Jadi kasih murah singkatan gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Orang Bandung buat pendek dari kampang. Gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Kita juga dari sini saya akan melihat pusat pemerintahannya Jawa Barat. Untuk gedung sate. Kenapa disebut gedung sate? Karena di atas gedungnya itu ada yang berupa seperti tusukan sate. Bukan daging. Sebetulnya itu sudah pernah tepuk. Itu juga dinamakan dengan bunga lotus, bunga serate, bunga perdamaian dari agama Buddha dari China. Kenapa? Karena dulu yang membuat gedung sate 150 lebih diadakan oleh jalan dari negara Cina orang-orang yang pintar memahat batu. Jadi lapangan kesimpulnya itu terus bagi ini. Itu belum satunya. Nah itu dibatanya. Makanya kita lewat ke sana. Sekarang dikikir sampai tanggal 3 gitu. Harus kita lewat ya. Jadi jantan baru ini sudah boleh. Soalnya kalau jalan kaki bisa. Ya. Bisa. Satu bunga lotusnya ada 6. Kenapa tidak 5, tidak 7? Karena ya dulu biaya pembangunan gedung sate ini menghabiskan 6 juta golden. Kita golden jadi semuanya 6 ya. Dibangunnya tahun 1920 sampai 1924, 4 tahun jadi kata dibangun. Karena cukup luas. Dulu ini adalah tempat main bola, makanya gabungan sepak bola itu bisa pada utara, karena dulu main bola di sini. Nah sekarang hanya dipakai untuk upacara saja. Ya. Sebetulnya ada museumnya. Jadi kalau kita berkunjung ke gedung sate ada museumnya. Bayarnya cuma 5.000. Jadi kalau nanti sudah kembali lagi normal, kalau ke gedung sate kalian bisa tidak museum masuk. Pertama ada museum gedung sate. Kedua ada museum pos kiro. Ketiga ada museum biologi. Jadi yang dua bayar itu gratis. Kalau kita lihat itu adalah batu-batu yang dipahat oleh orang-orang Cina tersebut yang misalkan Edenes. Itu batu-batu yang dipahat. Hanya awet. Di sebelahnya ini ada museum Postra. Nah, ini ada museum Postra. Cuma gratis. Misalkan ya. Taman Lansia. Walaupun sama Nansia, yang datang itu anak TK sama Pak Ud. Karena ada diri Pak Ud. Karena sangat senang. Itu anak-anaknya. Karena apa senang? Karena kita sama Nansia. Tapi kata-kata mah jangan nih. Jadi takutnya keluar berubah. Bersaya sama Nansia. Ini ada musim geologi. Ya. Dan sebenarnya ada gedung dua warna tempat persiapannya konferensi Asia Afrika dulu di sini. Di sebelahnya ada gedung RRI Bandung. RRI Bandung. Ini ada satu lagi rumah makan yang beda. Rumah makan di sini mah kalau teteh makan di sini nggak akan dikasih piringnya, nggak akan dikasih kenal, dikasihnya daun. Jadi dengan namanya alas daun pengikutan. Nah ini dari Mustai, Pusat Dakwah Islamiyah Jawa Barat. Wah cukup lama ya. Saya makan alas daun. Dari Ponorogo, Kota Satu, Miru, Wali, ramai sekali. Dan lagi minggu, banyak yang jalan-jalan.
bersepeda. Lagi kalau sebelum ini dilarang, ini penuh yang jualan pengurus. Sampai kita belok ke sana. Ini ramai. Sebenarnya juga, ini banyak yang datang ke museum. Karena museum itu adalah museum terbaik di Asia Tenggara dan terlengkap. Jadi kita bangga waktu masih di Bandung. Sebelum turun, kita periksa dulu barang bawaannya. Yes. Oke, ibu kita dulu barang bawaannya. Ya. Terima kasih semuanya sudah datang ke Bandung, sudah naik Pandros. Mudah-mudahan hari ini belum puas naik Pandrosnya ya. Biar naik lagi. Selamat sore. Ya, terima kasih. Sekali lagi, saya Kang Asep sama Pak Wisya. Ya, terima kasih. Waduh, takut aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena hujan, boleh. Ya.